Iya, saya suka banget sama program Desak Anies. Saya suka banget. Tapi, hati-hati. Saya makanya kalau ada bilang suka, hati-hati. Iya. Bener, enggak, Pak? Terus? Saya suka banget sama program Desak Anies. Ya, tapi? Gak suka selepet Imin. Hati-hati, Ki. Ngomong gitu ada orangnya. Selepet-selepet. Yang selepet dia sendiri. Selepet makan tuan jadinya, iya. Ya? Tapi, maaf ya, Cak. Emang mulutnya gak bisa dijaga, Cak. Tapi Cak Imin emang gak ada niat tuh. Selepet Imin jadi bungkam Imin. Masa bungkam Imin jadi diem doang dong? Tapi gak apa-apa sih, pada ngomor blunder, apa daripada ngomor blunder mulu kayak back MU ya? Bapak diem aja dah kayaknya. Kasian Pak Anies jadi kayak ini, apa pasukan orange. Nyapuin, mulu nyapuin. Ah, Cak Imin ini nyampah mulu dah. Bapak. Sekarang. Apa? Pak Anies kalau keliling ke daerah-daerah, bukan Desak Anies. Jadi? Klarifikasi Imin. Ngurangin durasi. Ngurangin durasi aja. Aduh, tapi maksud saya, Cak, ini niat saya baik. Next-nya tolonglah. Kalau ada debat cawapres lagi, belajar dari Pak Anies. Nah, gimana tuh, Ki? Beliau udah pinter kan, jago ya? Iya. Jago jawabnya, jago milih kata-katanya, tapi nggak jago milih cawapresnya. Oh. Karena emang pas di debat capres, posisi Pak Anies tuh udah menonjol banget. Ya. Ibaratnya kalau nilai tuh nilai A lah dia. Ya. Elektabilitas jadi tinggi. Turun lagi pada debat cawapres. Ingat-ingat loh, nggak gue bayar loh. Hah? Nggak gue bayar. Nggak. Ya udah, ditarik lagi dah. Nggak dibayar katanya. Nggak dibayar. Iya. Emang kamu belum? Aku udah lunas hamin satu. Lah. Saya kapan, Mbak? Ya nggak jadi, itu udah bayar duluan, minta iya. Mas itu aja. Ya elah, nasib gue kayak Cak Imin dong. Tapi, tapi ngomong-ngomong soal debat ya. Ya. Sekarang ini kan, kayak kemarin tuh viral soal yang singkatan-singkatan. SGIE. Sekarang kita belajar aja kita, Cak. Biar nggak kaget lagi, benar nggak? Nanti di debat capres atau debat cawapres ada yang ngasih, ngerti. Oh iya, iya, kita... Ya, anak-anak ya? Muda, misalkan singkatan TTM apa tuh? Teman tapi masuk. Masuk partai, masuk partai. Mesra, mesra, Ki, mesra. Masuk partai kan boleh, Pak ya. Teman tapi masuk partai oh, kan iya, boleh. VCS. VCS tuh video call solawatan. Ah, masya Allah, video call sambil solawatan. Kalau FWB, FWB. FWB, friends with Bismillah. Bagus, bagus. Agus. Open BO. Enggak bisa kalau itu. Open bimbingan orang tua. Ah. Lo nyapuin mulu gua kayak Pak Anies. Iya, maaf. Tapi harusnya kemarin yang datang ke YouTube-nya Cing Abdel. Jangan Pak Anies. Siapa dong, Ki? Harusnya Cang Imin. Kok gitu? Kan Cing Abdel punya jargon. Apa tuh? No debat. Jadi enggak usah debat udah. Biar enggak usah debat. Iya. Ya karena kayak kemarin tuh yang viral juga tuh tentang Cang Imin yang bilang katanya untuk apa kita alutsista, alat beli alat perang, karena kan kita lagi gak perang, ya kan buat siap-siap, Cak Imin. Kalau ada yang nyerang kita udah siap. Iya. Kalau gak ada gimana? Nanti ada yang nyerang kita selepet sarung. Emang ada tentara musuh minggat gara-gara pahanya merah? Makanya ini, waktu berita itu keluar, aku terus mikir, Cak Imin ini ngerti persiapan gak sih? Persiapannya harus ada sebelum kita berperang. Bener. Kayaknya emang gak ngerti persiapan. Makanya pas debat kaget mulu. Kejadian mic jatuh bukan karena kesenggol. Karena? Mic-nya kaget sama jawaban dia soalnya. Iya. Mic-nya jatuh harga diri juga tuh. Aduh. Kikik. Panis, tenang Pak. Iya. Tenang. Cak Imin santai orangnya. Karena Cak Imin ini emang di setiap acara orangnya funny. Oh iya. Itu acara serius jadi bercanda. Makanya di malam ini gue mau nobatin beliau sebagai komedian pendatang baru terbaik. Bukan. Di atas calon tuh ada Cak Imin. Pejabat, cawapres. Bukan komedian. Ya kan lucu. Tapi gak apa-apa Cak jadi komedian. Jadi Cak Imin itu caknya kocak. Hahaha.
tapi Ki, jangan salah, kontribusi Caimin di Amin ini gede. Gara-gara ada Caimin, nama pasangannya Amin. Oh iya, nengah? Karena kan Anies, Caimin jadi Amin. Amin, coba kalau bukan Caimin. Coba misalnya Pak Anies sama Bu Khofifah. Afah. Bener juga ya. Kalau Pak Anies dengan Bu Susi. Asik. Iya. Kalau misalnya Pak Anies sama Jirayut. Anjir. Anjir. Keren Pak, anjir. Tapi untungnya labelingnya Cak Imin. Benar. Coba kalau yang lalu tuh Gus Imin. Anies sama Gus Imin jadi Agus. Udah gak diajak namanya tetap kepake. Aduh.